<تكّنى> في دارين. آمين قد <applause> تواتر وشاء وذاء أن من أنكر على هذه الطائفة أي الصوفية لا ينفع الله بعلمه ويبتلى بأفحش الأمراض وأقباحها كان <تكّنى> البقائي غفر <تكّنى> الله <البيقى> له من أكابر أهل العلم وكان له عبادات كثيره وذكاء مفرد وحفظ باهر في سائر الالوم لا سيما علم التفسير والحديث ولقد صنف كتبا كثيره ابى الله ان ينفع احدا منها بشيء وله كتاب في مناسبه القران نحو من عشرة اجزاء لا يعرفه الا الخواص بالسماء واما غيرهم فلا يعرفونه اصلا Walau kana hadzal kitabul Syekh Zakaria Al-Ansari au ghairihi la kana yuktabu bizahab li annahu fil haqiqati lam yudha mithluh Datang banyak pernyataan para ulama para aulia dan tersebar bahwa orang yang mengingkari para aulia kemuliaan karamah kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka Allah tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun dengan ilmunya Memang cobaan seperti orang-orang yang ada di zaman Nabi untuk mengimani nabi dari yang sebelumnya tidak ada, itu sulit, tidak mudah. Ilhamahadallah, kecuali orang yang mendapatkan hidayah petunjuk mudah, tapi yang tidak sulit, bahkan di antara mereka yang baru masuk Islam setelah melalui. Dari peperangan atau dengan peperangan, seperti Khalid bin Walid ya, dan yang lain sebagainya, baru masuk Islam. Nah, setelah melalui peperangan dan yang lain sebagainya, ada yang belum berperang, sudah masuk Islam, dan Nabi masih ada di Madinah, nah, seperti Sina Umar bin Khattab dan yang lain sebagainya. Walhasil intinya di zaman seperti kita ini untuk mempercayai para aulia itu nggak mudah. Kecuali orang yang mendapatkan hidayah baru. Kalau enggak, kalau dibandingkan dengan dukun dan semisalnya orang lebih percaya. Lebih percaya. Aulia untuk seperti kita zaman kita ini sepi orang yang datang kepada dia. Tapi kalau dukun, oh setiap hari pintunya ini buka tutup tamu datang mobil yang minta ini, yang minta itu, yang ingin ini, yang ingin itu, yang mau ini gini, yang mau ini gitu dan yang lain sebagainya. Tapi pintunya Aulia Gak ada buka tutup Sepi yang datang Memang ada perbedaan Kenapa? Kalau dukun senang didatangi Kalau Aulia nggak senang didatangi Bukan nggak senang karena nggak mau membantu Beda Kalau dukun itu didatangi Baru dia membantu Yang minta Walaupun itu salah tapi kalau awliya nggak perlu didatangi, ia sudah membantu. Nggak perlu kita datang minta doa, dia didoakan sudah sama mereka. Akan tetapi kita tetap dianjurkan untuk datang. Untuk apa? Lebih khusus lagi doanya untuk kita. Kalaupun nggak, tetap diperhatikan, tetap didoakan. Itu para awliya. Karena apa? Mereka pewaris Nabi ya pewaris itu Yang mengikuti segalanya. Dan Nabi kan masa minta umatnya didoakan kemudian baru Nabi mendoakan ya enggak. Sebelum ada kita Nabi sudah mendoakan. Ya. akan seperti itu. Setiap malam Nabi bangun umatnya yang dimintakan oleh Allah. Padahal belum ada. Nisfu Sa'ban Nabi berziarah ke Baki yang diminta untuk umatnya. Padahal juga belum belum ada. Makanya yang belum nikah atau yang nikah belum punya keturunan doa untuk anaknya nanti ya Allah mudah-mudahan gak punya anak-anak yang soleh. Lu anak anak ya. apa, apa, Doa untuk anak-anak yang sudah punya anak ya lebih. Ya. Jangan doanya ya Allah nih motor-motoran ya Allah. Ya. Ya. Doanya kirim-kirimannya motor-motoran Doa no anak, -anak biar meningkat pelajarannya biar meningkat pemahamannya bermeningkat meningkat hafalannya biar meningkat istiqomahnya giatnya kan gitu nah. lah nah, itu para ulia ya, bedanya jadi mereka nggak perlu diminta sudah mendoakan nah, tapi kita tetap kita dianjurkan kalau dokun nunggu orang datang ya nggak mungkin mendoakan karena mereka menginginkan sesuatu ya semi seperti dokter lah Ya, masuk dokter anak wong loro tekan nang omahe. Hmm? Ya ndak sih parano no. no. Ya, tak obati kon. Ha? Ah, ya terus ninggalno. Nah, walaupun ada yang dokter yang seikhlasnya. Ya. Nah, ada yang dokter ngono seikhlasnya. Lah seikhlasnya kan tetap duit. Ya, nah, seikhlasnya. Kalau aulia ya ndak kolnya indange itu tetap dikait doakan. Ndak diminta, diminta tetap kamu di doakan itu para aulia. Tapi orang lebih percaya kepada para aulia. Kenapa? Lebih percaya kepada dukun. Kenapa? Setan pinter merusak ya, pemikiran, pandangan seseorang. Sehingga seakan-akan dari dukun itu lebih mantap. Dari dukun itu lebih mujarab. Nah, kalau dari Aulia itu, aku semari balik-balik kadang tepak, kadang enggak kadang itu entuk kadang meleset. Nek dukun itu mesti tepak bukan orang dukun lah kata-katanya sekarang ini. Lu halus kalau sekarang. Kalau dulu dukunan wah mati ini. Kalau sekarang enggak orang pinter. Nah, ya, kalau sekarang orang pinter. Ya, bahasanya lu halus padahal podohai. hati-hati ya, loh kalimat halus itu kadang lebih menusuk daripada kalimat yang buruk. Ya, dukun kasar tuh lebih menusuk. Tapi kalimat halus orang pinter itu lebih menusuk. Karena apa? Ada apa? Madah fi ma'rodidam, ya. Jadi pujian, tapi intinya itu celahan. itu celahan, wong pinter. Berarti goblok berarti wong iku bukan pinter, goblok. Kenapa? Kalau dia pinter dia mungkin minta bantuan sama jin, setan dan semisalnya. Kalau dia pinter minta bantuan kepada Allah. Karena apa? Jin, iblis itu makhluknya apa? Makhluknya Allah. Lah kalau dia minter, lah apa minta kepada makhluknya Allah? Langsung minta kepada Allah, Pak. Itu kan namanya pinter. Lah kalau dia orang pinter, berarti bukan pinter, dia goblok dia itu. Itu madah fi ma'radid Pujian tapi tujuannya yang diinginkan adalah celahan. Oh, kan bahasanya orang gitu, orang pinter. Jadi kita jangan tertipu, makanya jangan senang dipuji kadang diseneng dipuji padahal yang maksud memuji kamu itu mencela kamu ya. oh, ada ilallah padahal itu mencela kamu ya. oh, kamu bukan dai ilallah kok kamu ini da, dai mengajak orang untuk kepada kamu kepada kelompok kamu tapi kamu ketika ada ilallah oh kedendas sih guyung <mengayang> ini ada nah, ini dicela kok ketawa. Nah, kayak para aulia itu kalau seperti itu mereka justru merunduk menangisi dirinya. Kenapa? Orang-orang ini kok nggak tahu ya saya ini bajingan, saya ini ya ini dan itu. Nah, enggak tahu. Lah seperti itu. Para aulia. Lah, para aulia ini kurang dipercaya sehingga orang banyak yang lari. Lah, kalau sampai ingkar, kalau hanya nggak datang nggak masalah. Kalau sampai mengingkari Kalau dia berilmu Ilmunya nggak akan ada manfaatnya sama sekali Sekalipun dia alim Dalam segala bidang ilmu Faham ilmu ini ilmu itu Tapi kalau dia mengingkari para awliya nggak akan diberikan kemanfaatan nah, seperti contohnya di sini diceritakan Al-Biqai. Imam Al-Biqai ini termasuk pembesar ulama di zamannya. Di antara pembesar ulama di zamannya loh. Bayangkan ini ya. Nah. Lah Imam Al-Baqai ini bukan hanya pembesar, tapi dia memiliki ibadah yang sangat banyak, luar biasa ibadahnya. Baik itu dari Al-Qur'annya, dari sholatnya, dari lelnya dari sedekahnya, luar biasa ibadahnya. Banyak macamnya dan semuanya dikerjakan dengan sempurna. Kemudian kecerdasannya di luar rata-rata. Nah, biasanya orang hitung IQ itu apa? Tertinggi itu berapa? 200. Ini mungkin 400. Luar biasa kecerdasannya. Kecerdasan IQ-nya ini luar biasa. Kemudian hafid bahir ulum, hafalannya, ingatannya dalam semua ilmu, bukan ilmu-ilmu tertentu. Ada orang seperti kita kan mungkin menonjol di ilmu ini dalam ini enggak. menonjol ini ini enggak. ini tidak dalam semua ilmu ingatannya pemahamannya luar biasa lebih-lebih ilmu tafsir dan ilmu hadis ini yang sangat sulit ini karena menggabung semua ilmu ini apalagi ilmu hadis dia harus rafal perawi perawi lah untuk menghafalkan rawi rawi itu kan sulit Ya, menghafalkan nasab Rasulullah aja lah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Itu kadang keluar keliru, ada yang tertinggal. Lah itu cuma berapa? Nah, itu cuma berapa? Nah, dan masih dikasih kemudahan oleh Allah untuk menghafalkan nasabnya Nabi. Daripada nasab yang lain. Eh ya, coba. Ya, nasab yang lain hafalkan, lebih sulit. Apalagi terulang-ulang. Nama Muhammad, nama ini terulang-ulang misalnya mari iki ngene balik meneng nang iki misalnya apalagi ada kesamaan ya Syekh bin Muhammad bin ini kemudian ada lagi Syekh bin Muhammad meneng nah itu akan membingungkan lah perawi hadis kan gitu an 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 oh ini tapi beliau sangat luar biasa jadi di antara pembesar ulama ibadahnya banyak kecerdasannya melebihi batas rata-rata Pemahaman dan hafalan daripada ilmunya itu luar biasa, khususnya. Bahkan beliau memiliki karangan, ya karangan yang banyak, tapi subhanallah, tidak ada satupun karangannya yang manfaat. Maksudnya, manfaat itu dibaca orang lain, ditelaah, difahami, kemudian diajarkan ke yang lain. Enggak jadi, il, il, karangannya itu bagus sangat bagus tapi tidak ada kemanfaatan kasih contoh gini ada orang alim alim luar biasa tapi nggak mengajar sama sekali nggak ngajarkan ilmunya sama sekali ini berarti orang yang nggak dikasih kemanfaatan ilmunya ini walaupun dia alimnya luar biasa tapi kalau tidak mengajar satu huruf pun maka tidak diberi kemanfaatan ilmunya yang ngajar aja loh yang ngajar kalau nggak dikasih kemanfaatan nggak bisa tersebar kemana-mana itu top nggak bisa tersebar kemana-mana nggak bisa lompat atau naik atau lari ke tempat yang lain nggak bisa nah ini nggak dikasih kemanfaatan bahkan beliau memiliki kitab membahas tentang Al-Quran lebih daripada 10 juz atau kurang lebih 10 juz tapi yang Mengetahui karangannya ini Hanya khawas orang-orang tertentu Itu pun bukan dengan kitab Tapi dengan simak, dengan pendengaran loh Ini padahal tercatat loh kitabnya Sepuluh juz Tapi tidak ada yang mengetahui Kecuali orang-orang tertentu Itu pun dengan simak, dengan pendengaran Bukan dengan kitabnya Kan beda ya Dengan dengar dengan langsung kitabnya Atau kitab dengan mendengar, beda Bayangkan ini punya karangan banyak tapi tidak sedikit pun yang itu ya, sampai dibaca, difahami atau diajarkan. Kemudian punya karangan khusus untuk ilmu Al-Quran yang kurang lebih 10 juz dan diketahui oleh orang-orang semuanya kecuali orang, orang tertentu itu pun dengan simak. Sampai dikatakan oleh para ulama kalau yang ngarang kitab tentang al tadi itu 10 juz itu adalah Imam Zakaria Al-Ansari al atau selain Imam Zakaria Al-Ansari al seperti Imam Nawawi atau Imam Al-Ghazali dan semisalnya maka buku itu akan dicetak dengan tinta emas atau buku itu akan dicetak dengan emas. Kalau yang ngarang Imam Nawawi atau Imam Zakaria Al-Ansari al atau Imam Al-Ghazali dan yang lain sebagainya. Kenapa? terdapat di dalamnya ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau Imam al baqai Tapi karena beliau mengingkari seorang aulia, maka dicegah, dihalangi kemanfaatan daripada ilmunya. Terus bukan hanya itu, wa bi afhasil wa Orang seperti itu akan mendapatkan ya, musibah dari Allah dengan penyakit yang paling buruk. Jadi dia akan tertimpa penyakit Dan penyakitnya bukan penyakit biasa Tapi penyakit yang sangat buruk Makanya hati-hati ya Hati-hati awas Karena itu sudah janjinya Allah dalam hadis al yang disampaikan oleh Rasulullah nah Man ada ya. walian Fakat ad Adani atau fakat awaman azawalian fakat azani Ya, atau man walian fakat azan bil nah, serangan Allah kepada orang yang mengganggu yang mencaci atau yang lain sebagainya kepada para aulia maka ini serangannya Allah bahaya hati-hati ya, ya. jadi selain kemanfaatan ilmunya dihilangkan kalau dia berilmu dia mendapatkan penyakit yang luar biasa buruknya لما خرج الحاكم حكم بقتل الحسين بقتل الشيخ الحسين الحلاج فلما قتل وسال دموه على الارض كتب جلالات فاتى الى القاضي الذي حكم بقتله فقال حكمت بقتل رجل حين قتل وسال دموه على الارض صار مكتوبا على جلالات فغضب القاضي وضرب بمحرات الحائط فانكسرت وتبدد ما فيها من المداد على الارض وكتب جلالات. Keluar keputusan hukum dengan dibunuhnya Syekh Hussein al hallaj Kenapa dikeluar di Syekh Hussein al hallaj Ini dianggap murtad, dianggap murtad, jadi di, dihukumi bahwa beliau murtad. Kenapa? Karena beliau mengatakan "an-Nallah". Tapi beliau mengatakan "an-Nallah" ini. Bukan dalam keadaan sadar Tapi dalam keadaan raibubah Dalam keadaan tenggelam Dalam kelezatan, kenikmatan ibadahnya Seperti di pertemuan yang lalu tuh, ya, Orang yang kehilangan barang itu ya, Sampai mengatakan Anta abdi wa ana rabbuk Engkau hambaku Aku adalah Tuhanmu Kan gitu tapi ini dikatakan bukan dengan kesengajaan, tapi apa? Karena apa? Begitu bahagianya sehingga yang terucap keliru. Kalau bahasa kitab itu sabakol lisan. Lah orang aulia itu terkadang mengucapkan sesuatu yang memang didengarkan secara zahir sangat salah. Ana Allah, aku Tuhan, aku Allah. Seperti Firaun. Ana kumul Allah. Bedanya kalau Fir'aun mengatakan itu dalam keadaan memang sadar, mengucapkannya sadar. Tapi kalau Aulia mengucapkan sesuatu seperti itu tuh dalam keadaan mereka tidak sadar. Tidak sadar bukan berarti pingsan atau mabuk lale enggak. Jadi karena begitu nikmatnya lezatnya sehingga keliru ngomong. Yang dimaksud bukan itu maksudnya. Tapi akhirnya dihukumi dengan di, dibunuh ini, sama hakim saat itu dihukum bahwa Syekh Hussein al hallaj ini harus dibunuh karena dianggap murtad. Akhirnya dibunuh, darahnya mengalir. Lah, darah mengalir ini semuanya tertulis lafadz Allah. Allah, Allah, Allah. Darah yang mengalir ter, menuliskan lafat Allah. Ada orang datang ke Kodi ke hakim yang menghukumi untuk hukuman mati. Katanya, orang tersebut, gimana kamu ini menghukum seseorang yang ketika dibunuh, darah mengalir tertuliskan lafat Allah dari darahnya, marah si hakim tadi itu marah tinta yang dia buat nulis untuk menjatuhkan hukuman tadi itu dilempar ke dinding atau dilempar di lantai gini van kasar pecah namanya nah, pecah tinta kan bahasa tinta pecah mau nggak mau nyiplat kan watabat alal jadi pecah ke bawah gini tintanya semua tertulis jalalat Allah Allah. Kenapa? Kemarahan kepada seseorang yang tidak semestinya ya marah. Tertuliskan Allah 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 itu para aulia ya. Karena itu harus waspada walaupun mereka mengucapkan kata-kata yang secara eh, jelasnya seperti salah tapi kita tetap harus husnudzon. Mungkin dalam keadaan ghaibubah mereka mengatakan hal hal tersebut. Nah, nanti ada beberapa cerita nanti. Ya, tentang orang-orang yang berpaling dari para aulia ya, yang nggak senang dan yang lain, sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang kepada mereka, ya, disenangi mereka, dan mudah-mudahan kita mendapatkan akhirat dari mereka. Amin, Allahumma amin.

ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار نشاهد حسن من نهوى وتدنو منا علوى نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا الوار نشاهدها بهذه الدار بجاه المصطفى المختار وما ألوى سوى ذاتي واوصافي وحالاتي وما الوى سوى ذاتي واوصافي وحالاتي ومنها دارت الادوار بجاه المصطفى المختار hadarna indama gibna wa tulna indama tibna hadarna indama gibna wa tulna indama tibna wanil nagayat al bijahil musaffal muhtar dawa'il hakita duna wa hadil qurbi yahduna dawa'il hakita duna wa hadil qurbi yahduna wa yuz'ijna hanin uttar bijahil musafal mukhtar Alal asar katsirna wamada bihi durna Alal asar katsirna wamada bihi durna nutabihum alal asar bijahil musafal mukhtar فيا ريح الصبا هبي خذي قولي إلى حبي فيا ريح الصبا هبي خذي قولي إلى حبي وبثي إنه الأسرار بجاه المصطفى المختار wa kuli abdukum bilbab yunadi ayyuhal ahbab wa kuli abdukum bilbab yunadi ayyuhal ahbab aisu man ata mukhtar Bijahil Mustafa Al-Mukhtar Walhamdulillahi Alamin

عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره, وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابتنا لنا في ديننا فعل الكتر أسا وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا يا إما وآخر ما يا نحظى بالخير ونقفى كل ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أَنَّ ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. وأوفي أنت أكرم من, أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا وَالْوَفَى بكتابٍ فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusharu fi ridak wa la tuwallina waliyansiwak siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmilla salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي, ومماتي. اللهم إني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستزم لقضاء فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياء اللهم صلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب <applause> صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتح بن القبول والاقبال وصلاح كل حال الى وصلى محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على المجمعين وزوج رسول الله واهل بيته وذريته وصحبه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والولاء العاملين والفقهاء المحدثون والمفسرين وأئمة المستهلين ومقلديهم خصوصا لروح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ارجو في وجوده وابراهيم الشيخ المرحوم من مدجنهم ولا رجل ما لله وليس وجود بن احمد وسن علوي بن علي بن احمد عشان الباقي المقدم محمد بن علي بلوي وسن الشيخ عبد الرحمن السقا وابنه ذكران ومن مخضر واخوانهما والحبيب عبد الله الدروس وابن أبي اكرم العدني والامام فخر الوجود الشيخ حبيب اكرم بن سليم اكرم المنزلي والحبيب احمد محمد احمد الجزائري عبد الرحمن محمد ال

الله الرحمن الرحيم الحمد لله و و العالم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اتوب علينا انك انت السميع ربنا هب لنا من لدنك اللهم اسلم هدي وذري وجل حاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية وجاية خير البرية اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعينا على صيام والقيام وجنة من الاثام صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الحمد لله رب العالمين